dia ditangkap atas pembunuhan kepada polisi. Aduh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Rujak Gaming. Oke ya teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan main game GTA 5 yang dimod dengan karakter polisi lalu lintas atau singkatannya itu Polantas teman-teman ya. Oke, jadi kali ini kita ditugaskan untuk mengadakan suatu razia yang ada persis di depan kantor Polsek Davis teman-teman ya. Oke, seperti apa keseruannya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Dan juga bagi teman-teman yang baru gabung di channel Rujak Gaming, jangan lupa dibantu like, dibantu subscribe, dan juga dibantu share videonya ke teman-teman kalian ya, supaya saya semakin rajin lagi upload videonya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk ke gameplaynya ya. Oke, itu dia rahasianya ya, tempat rahasianya di sini ya. Wah, luar biasa. Sudah banyak polisi lalu lintas yang sedang berjaga dan juga udah banyak juga yang kena tilang. Oke. Kenapa, Pak? Aduh, nggak pakai helm ini. Banyak banget yang melakukan pelanggaran ya, teman. Wah, ini ada supir angkot juga, Pak. Aduh. Aduh. Ini kok nggak jalan? Ini kenapa ini nggak jalan ini? Oh. Kita coba tanyakan surat-suratnya ya. Mungkin dia tadi di stop. Oke, ada STNK dan BPKB, Pak. Oke, ada semua ya. Oke, silakan jalan, hati-hati ya. Jangan kebut-kebutan. Sini, rekan-rekan kita. Aduh, ngalangin jalan ini. Yo. Aduh, berhenti. Aduh, hampir aja lolos. Oke, kita langsung saja ya, mulai rahasianya. Oke. Ini sudah banyak yang lewat sini soalnya. Oke. Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh saya minta surat-suratnya, Pak? Oke. Boleh saya minta SIM-nya, Pak? Saya minta saya cek dulu ini SIM-nya benar apa enggak. Right, thank you. Oke, STNK dan BPKB, Pak. Hey. Oke, sinkron ya. Yeah, thanks. Oke, silakan jalan, hati-hati di jalan ya, Pak ya. See you later. Oke. Jangan ugal-ugalan, jangan kebut-kebutan. Oke, silakan jalan. Ayo, Pak, jalan. Pak. Ayo, ayo, Pak, dilanjut, Pak, jalan. Oke, ada satu lagi nih. Berhentikan lalu lintas ya. Oke. Selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Hold it. Saya minta surat-suratnya ya, Pak ya. Kelengkapan surat-suratnya. Oke, ada. Saya minta SIM-nya ya. Saya lihat SIM-nya dulu. Oke, sinkron ya. Yeah, oke, thanks. STNK dan BPKB-nya, Pak. Hi. Oke, right, terima kasih, thank Pak. Oke. Oke, silakan jalan, hati-hati di jalan. Ini ada taksi, teman-teman ya. Semoga aja ini lengkap surat-suratnya. Aduh, itu ngapa malah nabrak plang. Selamat siang, Pak. Pak. Saya lihat surat-suratnya dulu, Pak. Oke, ada. Yeah, oke, SIM-nya, Pak ya, SIM-nya. Kiflam. Oke, terima kasih. Bener ya, namanya sama. STNK dan BPKB-nya, Pak ya. Oke, terima kasih. Yeah, silakan jalan, hati-hati di jalan ya. Lanjutkan perjalanannya. Oke, ini kita kembalikan lalu lintas menjadi normal. Tapi itu ada yang Bentar, Pak. Aduh. Ngagetin Bapak polisi gundul. Bentar, ini ada yang mau masuk. Eh, Pak. Aduh. Plangnya kok ditabrak? Bentar, ini saya berhentiin ini. Belum apa-apa udah ngugal. Langsung kita ini ya.
tilang ya. Ini pengemudinya tidak berhati-hati nih. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya minta surat-suratnya Pak ya. Kiflam. Saya minta SIM-nya. Right, thank you. Oke, saya tanya surat STNK dan PPKB-nya Pak, ada nggak? Pak. Oke, surat-suratnya lengkap, cuma Bapak ini sepertinya ugal-ugalan. Bentar ya, kok nyupirnya nggak benar ini? SIM-nya nembak ya Pak ya? Pak. Aduh, namanya siapa lagi ini? Oh ini. Waduh. Bentar. Di sini keterangannya itu. Aduh, apa tadilah. Bentar, ini yang pertama itu dia nggak hati-hati mengemudinya ya. Oke, bagus. Sama di sini sih keterangannya dia apa, SIM-nya lagi di ini ditahan, tapi tadi kita tanya SIM-nya ada. Nggak tahu lah, ini mungkin statusnya belum diupdate sama kantor pusat. Udah, ini pelanggarannya cuma satu ya, dia nggak hati-hati. Oke, ini dia surat tilangnya, SIM-nya saya tahan ya Pak ya. Silakan lanjutkan perjalanan. Ini udah kita ini belum. Eh kok malah saya keluar. Pak. Pak. Aduh, kok malah saya buka pintu mobil sih. Ayo silakan lanjutkan perjalanan Pak. Oke, kita lanjut lagi rahasianya ya teman-teman. Kita tunggu apakah ada yang masuk lagi. Biasanya lihat plang itu langsung balik teman-teman ya. Itu tadi ada plang tulisan tilang tapi malah ditabrak mobil jadi rusak teman-teman ya. Plangnya nggak kuat ditabrakin mobil, ini plangnya juga pada lecet ini ditabrakin mobil ya. Mengemudinya itu pada ugal-ugalan teman-teman ya. Pak. Mungkin kaget ada tilangan langsung mau muter balik. Udah terlambat teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja ya, ini sepi sekali teman-teman ya. Sepertinya udah pada tahu kalau di sini ada tilangannya di depan Polsek Davis ya. Oke lah, kita lihat-lihat dulu ya, minggir dulu. Apakah ada yang masuk? Enggak ada, ini belum ada yang masuk sini ya. Kita adakan di sini, soalnya di sini banyak banget pelanggaran ya. Ada yang enggak pakai helm lah ini nih, yang kena nih, lumayan. Pak. Lumayan banyak masuknya ya. Itu juga supir angkot kena ya, memang ini surat-suratnya biasanya nggak lengkap, sama apa namanya perlengkapan kendaraannya nggak lengkap juga, ini mungkin apa nggak pakai helm dan lain-lain. Wah, ini sepertinya sepi teman-teman ya, rata-rata dari arah sebelah kanan, dari arah kita nggak ada yang masuk, belum ada yang masuk ya. Wah, kayaknya udah pada tahu teman-teman, di sini ada tilangan, ada razia. Oke, ada yang masuk. Oke. Berhenti. Oke, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selamat siang Bapak. Hold it. Oke, saya minta surat-suratnya Pak. Kiflam. Oke. Surat-suratnya ada. Saya minta SIM-nya Pak. Kiflam. Oke, SIM-nya ada ya. Right, thank you. STNK dan BPKB-nya Pak. Oke, siap, lengkap. Terima kasih Pak ya. Wah, luar biasa Bapak, lengkap ini taat lalu lintas ya, taat berlalu lintas. Silakan ya, kembali ke perjalanan Anda. Semoga selamat sampai tujuan ya Pak ya. Jangan ugal-ugalan. Oke, kita cari pelanggar lalu lintas lagi. Oke, ada yang mau masuk. Ah, kan bener kan? Pasti. Pak. Apa-apanya nabrak. Mesti ini mau putar balik, teman-teman ya. Tahu ada kita. Tapi kok rata-rata lengkap sih. Dokumen-dokumennya ada lengkap, ya. Oke, selamat siang, Bapak. Wait there.
Boleh saya lihat minta kelengkapan surat-suratnya, Pak? Kiflam. Oke, mantap ya. Pak. Dokumennya lengkap. SIM-nya, Pak? Ada enggak SIM-nya? Bawa enggak? SIM-nya ada? Siap, terima kasih. STNK dan BPKB-nya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Silakan melanjutkan perjalanan. Ini adalah rahasia apa namanya? Kelengkapan surat-surat kendaraan ya, Pak ya. Soalnya di sini banyak marak terjadi mobil atau kendaraan lah ya yang dokumennya atau surat-suratnya itu enggak lengkap. Ya rata-rata ini ya takutnya mobil curian gitu ya. Nah, beli secara ilegal. Selamat siang, Bapak. Oh, anak sekolah, teman. Selamat siang, Mas ya. Biasanya ini anak sekolah enggak bawa kelengkapan surat ini. Oke, kita minta surat-suratnya. Jangan sujon dulu, teman. Ada, teman. Pak. Yeah, thanks. Oh, tapi sebentar, kita tanyai SIM ya. Kiflam. SIM-nya ada. STNK dan BPKB-nya, Pak. Oh, dia nggak bawa STNK dan BPKB, teman. Aduh, punya SIM tapi nggak bawa STNK dan BPKB. Kemana, Mas? Suratnya? Hilang. Ketinggalan. Basi. Tak catat kamu. Apa ini ya? Namanya siapa ini tadi? Bentar, kita minta SIM-nya ya. Kiflam. SIM-nya siapa ini tadi? Chris Holly, oke ya. Yeah, thanks. Lain kali jangan ditinggal ya surat-suratnya. Oke. Apa? Bentar. Di sini catatan kriminalnya dia ada, teman. Dia ditangkap atas pembunuhan kepada polisi. Aduh. Ngeri, teman, ini. Aduh. Bentar. Kita sepertinya turunin dia aja deh. Pak. Keluar dari kendaraan, Pak. Keluar dari kendaraan, Pak. Mas kok Pak lagi? Ini masih sekolah, ini udah bunuh polisi, gila. Buka pintu lagi, Biku, buka pintu lagi. Selalu ini ya. Sini saya borgol kamu. Ini jadi buron, teman-teman ya. Dia buronan kasus pembunuhan kepada polisi. Gila sih ini. Kita panggilkan langsung mobil tahanan ya. Oke, saya butuh mobil tahanan di sini, Pak. Di depan Polsek Davis. Gila loh, bunuh kepolisian. Edan kamu. Sama ini mobil derek ya. Ini soalnya lumayan penuh daerah ini. Kantornya nggak cukup buat apa naruh kendaraan ya. Udah banyak pelanggar-pelanggar yang ini. Oke, saya butuh mobil derek di sini depan Polsek Davis. Oke, Bu Polwan, tolong dibawa. Dia kasus pembunuhan kepada kepolisian ya, petugas kepolisian. Parah ini. Waduh, bunuh-bunuh. Polisi ini masih sekolah ya. Oke, kita periksa kendaraannya ya. Jangan-jangan udah diderek. Oke, gak ada apa-apa yang mencurigakan ya. Udah diderek itu. Oke, langsung saja ya, kembalikan lalu lintas menjadi normal biar gak ganggu pengguna jalan yang lain. Oke, sambil menunggu. Nah, ini ada yang datang nih. Berhenti, Pak. Mau ngelewatin saya kamu ya? Oh, alah, ibu-ibu, teman-teman. Oke, selamat siang, Ibu. Pak. Oke, minta waktunya sebentar ya, Bu ya. Saya minta surat-suratnya dulu. Kiflam. Oke. Right, thank you. SIM-nya, Bu. Kiflam. Oke, SIM-nya ada, STNK dan BPKB-nya, Bu. Hi.
Oke, terima kasih. Right, thank you. STNK dan BPKB lengkap. Silakan kembali ke perjalanan Anda. Hati-hati di jalan ya, Bu ya. Oke, tinggal satunya ini. Ini ada yang belum kita rajia ini. Oke, bentar lagi kita akan selesai ya rajianya ya, teman-teman. Selamat siang, Pak. Saya minta surat-suratnya, Pak. Mohon maaf, Pak, mengganggu waktunya sebentar. Oke, boleh minta SIM-nya, Pak? Oke, lengkap ya, teman-teman. STNK dan BPKB-nya. Oke, terima kasih, Pak, ya. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalannya, Pak, ya. Oke. Oke, bentar ini ada lagi nih. Waduh. Kok ini naik mobil pakai helm? Ini mobil mobil dia apa bukan ini? Bang. Jangan-jangan maling lagi. Nah, ini gunanya apa namanya rajia kelengkapan surat ya. Supaya bisa dibuktikan gitu. Dia pemilik asli atau bukan. Thank you. SIM-nya, Pak. SIM-nya, Mas. Ini bapak-bapak, Pak, Mas-mas ini. Mamas-mamas sepertinya ini ya. Akang-akang ya. STNK-nya dan BPKB. Oke, bisa ditunjukkan semua surat-suratnya. Silakan lanjutkan perjalanan. Waduh. Ini kok kayak gini kamu, Mas? Selamat siang. Wah, anak sekolah lagi, teman-teman. Saya minta surat-suratnya, Pak. Mas, aduh, kelupaan terus. SIM-nya. Ada enggak, Mas? Kayak ada ya, saya kira enggak bisa nunjukin SIM-nya ya. Nah, ini biasanya STNK dan BPKB ini enggak bisa nunjukin. Oh, bisa. Oke. Anak sekolah Los Santos sudah pada punya mobil sama surat lengkap ya, luar biasa. Selamat siang, Pak. Apa kita dari sini? Surat-suratnya, Pak. Kiflam. Oke, sip. Right, ada ya. You. Tapi rata-rata Kiflam. Lengkap ya surat-suratnya ya. Rajin-rajin ini warga Los Santos kalau urusan kelengkapan thanks. Dokumen ya. STNK dan PPKB-nya, Mas. Mas apa, Pak, ini pantasnya ya. Akang-akang right, ini soalnya ini. You. Oke, silakan melanjutkan perjalanannya ya. Oke, kita kembalikan lalu lintas menjadi normal. Oke, teman-teman, mungkin cukup segini dulu ya video rajianya atau kegiatan rajia di depan Polsek Davis. Karena kali ini udah jadwalnya kita selesai merajia pengguna-pengguna jalan yang ada di kota Los Santos ini, teman-teman ya. Bagi yang terhibur dengan video ini, jangan lupa juga ya di subscribe, di like, dan di share video ini ke teman-teman kalian ya, biar saya semakin rajin lagi upload videonya, teman-teman ya. Dan juga bagi teman-teman yang nonton sampai selesai, terima kasih banyak teman-teman ya atas dukungannya. Oke, seperti biasa teman-teman, saya Abdul Rujak pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.